Selamat malam buat saudara-saudariku semua, bosku-bosku. Ya, ini ada kabar bagaimana Bayu Permana Putra yang kita tahu udah banyak korban dia ya, korban dari penipuan untuk penjualan unit air gun yang upgrade keramset. Di sini ini dia ya, ini Bayu Permana Putra yang pakai baju biru. Di sini ada beritanya ya, menurut berita dari kampung, dari daerah mereka, daerah dia, ini ketiga kalinya dia sudah ditangkap. Yang pertama ditangkap terus dilepas, yang kedua ditangkap terus dilepas. Dan di sini ya, ada nama BPP alias B, umur 26, warga dusun 2, desa Gebang Sawah. BPP ini dia itu adalah Bayu Permana Putra. Ya, terus next beritanya, ini berbagai jenis obat, ya obat yang terlarang. Oke, bisa nanti saya sertakan linknya untuk dibaca. Ini hanya sekilas, ya. Di sini inti besarnya adalah dari hasil interogasi tersangka mengaku barang obat-obatan tersebut adalah milik Bayu Permana Putra, BPP, warga desa Gebang Sawah, Kecamatan Gebang, Kabupaten Jayapura, akan diedarkan atau dijual kepada orang lain, dan hasil penjualan tersebut akan dibagi dua. Ya, jadi terima kasih buat kepolisian dari Kapolresta Cirebon, ya Bapak Kombes Pol M. Syahdudi, juga kepada Kasatres Kobanya Bapak Sentosa Sembiring ya. Oke, semoga kita doakan dia membusuk di penjara, dan kepada korban-korban ini akan saya posting ya, biar para korban mengetahui, dan korban-korban terkhusus kepada korban-korban yang sudah tertipu oleh Bayu Permana Putra ya. Terima kasih.